Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Perahu yang membawa 11 penumpang di Asmat dihantam gelombang tinggi, 3 penumpang hilang. Polisi kembali tertibkan pedagang yang masih berjualan di Pasar Lama, Bos Wesen Sorong. Cek kondisi kesehatan, Komnas HAM bertemu Gubernur Papua, Lukas NMB, di kediaman pribadi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik bersama Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin bertemu langsung dengan Gubernur Papua Lukas NMB di rumah pribadinya Kamis kemarin. Mereka melihat langsung kondisi Lukas NMB dan berbincang di sebuah ruangan bersama dokter pribadi Gubernur dan kuasa hukum Roy Renning. Ahmad Taufik Damanik, Ketua Komnas HAM, mengatakan akan menyampaikan ke KPK kondisi Gubernur Papua yang memang sakit dan butuh perawatan. Kami mendapatkan keterangan dari dokter pribadi, Dr. Anton, yang menjelaskan kondisi kesehatan Pak Lukas. Memang kami saksikan memang dalam kondisi yang kurang sehat. Kemudian juga mendapat penjelasan bahwa ada dokumen-dokumen kesehatan yang sudah dikirimkan ke KPK dengan harapan dari pihak keluarga dan dokter ini supaya ada perawatan kesehatan terhadap Pak Lukas. Concern kami di situ. Jadi kami kemudian juga bertemu ya dengan warga yang sudah berhari-hari di depan rumah Pak Lukas itu. Pada intinya sama dengan kami waktu bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jakarta, kami katakan Komnas HAM tidak akan masuk ke dalam ranah hukum. Jadi proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK itu sepenuhnya menjadi wewenang KPK, kami tidak akan mencampur. Tetapi memang terkait dengan kondisi kesehatannya, kami setelah bertemu dan mendengar penjelasan juga dari dokter kesehatan, dokter pribadinya, ya tentu saja kami berjanji akan menyampaikan ya, supaya ada perhatian mengenai kondisi kesehatan Pak Lukas tanpa harus mengganggu ya, proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sementara itu ratusan simpatisan masih berjaga di kediaman pribadi Lukas NMB. Mereka menggunakan panah dan tombak, seperti siap berperang dan menjaga rumah itu sehingga tidak bisa didatangi siapapun termasuk polisi. Perwakilan keluarga kritis NMB mengatakan tidak akan mengizinkan Lukas NMB keluar dari rumahnya sampai masalah selesai. Kami dari sejak mendengar masalah ini bertahan untuk menjaga Bapak agar masalah ini selesai dengan baik. Untuk itu saat ini saya sampaikan 2 poin. Pertama, seluruh keluarga, seluruh rakyat Papua berharap Bapak Gubernur Lukas NMB tidak boleh keluar dari tempat ini. Tidak boleh keluar dari tempat ini sampai bawa ke Jakarta. Kami minta Bapak Lukas NMB tetap ada di sini. Sementara itu, Dias Bijangge selaku Ketua Koalisi Rakyat Papua menegaskan tidak mengizinkan Lukas ke Jakarta karena masih sakit. Mereka akan melepas Lukas ke Jakarta jika sudah sembuh dan bisa diperiksa. Izinkan kami menyampaikan pandangan hukum adat kami bahwa Pak Lukas NMB belum bisa keluar dari rumah dikarenakan adat kami tak mengizinkan orang sakit, anak-anak, dan perempuan berperang. Maksud perang dalam hal ini melakukan pembelaan dirinya dari tuduhan yang dialamatkan terhadap dirinya. Begitulah adat kami melihat permasalahan ini secara sebenar-benarnya tanpa ada maksud pretensi dan maksud lain apapun. Sehingga sebanyak 40 orang yang sudah bersedia mati untuk mempertahankan adat kami akan mempertahankan harga diri adat dalam menyikapi masalah ini. Kuasa hukum Lukas NMB Roy Renning mengatakan penanganan korupsi Gubernur Papua tidak bisa disamakan dengan penanganan korupsi di Pulau Jawa. Jadi konsepnya itu KPK, dia tetap meminta Bapak untuk ke Jakarta, Pak Bu.
Setelah itu nanti dokter KPK dan dokter ID akan memeriksa Bapak. Ya, ini konsep tadi penjelasan Pak Guntur kepada Pak Gubernur tadi. Intinya ya, Bapak diminta untuk hadir ke Jakarta. Nanti dokter KPK dan dokter ID akan memeriksa. Dan setelah itu akan ada rekomendasi untuk Bapak dipersilakan untuk berobat di Singapura. Kira-kira intinya begitu. Supaya apa? Menurut Pak Guntur supaya Bapak sehat dulu. Pak Guntur juga menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan ini tetap menghormati HAM. Oleh karena itu saya minta teman-teman jangan lagi buat narasi-narasi yang jemput paksa lah. Ya, KPK akan jemput paksa lah, kan ini klaim yang berbeda sama sekali. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, Polda Papua siap jika diminta untuk membantu KPK dalam proses penanganan kasus Gubernur Papua. Mudah-mudahan proses yang dilakukan oleh penegakan hukum oleh KPK ini tentu ya bagi pendukung Bapak Lukas untuk segera dihentikan. Tapi sisi lain ada beberapa tokoh mengharapkan Bapak Lukas untuk menghadapi proses hukum yang saat ini menjerat beliau. Kami selaku Kepolisian Polda Papua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat Papua, dan kita juga sebagai aparatur negara memberikan bantuan kepada instansi dan lembaga yang membutuhkan. Maka dari itu kami sudah minta bantuan Brimob Nusantara pada tanggal 20 dini hari sudah tiba di Papua. 3 SSK ini adalah untuk memberikan penguatan kepada Polda Papua dalam rangka mempersiapkan kemungkinan etalase situasi Kamtimas setiap saat bisa berubah. Polda Papua menyiapkan 2.100 personel untuk mengamankan kota Jayapura. Seluruh personel bersiaga di markas masing-masing sehingga jika dibutuhkan akan langsung diterjunkan. Lukas NMB ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah pada 5 September lalu. KPK telah 2 kali melayangkan panggilan, namun Lukas tidak datang karena masih sakit. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Somasi yang dilayangkan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau ditanggapi oleh kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening. Somasi dilayangkan karena Stefanus Roy Rening menyebut nama Paulus Waterpau salah satu penyebab Lukas NMB ditetapkan tersangka. Stefanus Roy Rening, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan pernyataan tersebut berdasarkan buku yang ditulis Elpius Hugi. Dalam buku tersebut, ia mengutip kasus Lukas NMB sejak tahun 2017 cenderung dikriminalisasi dan dipolitisasi. Saya menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman dalam kaitan dengan masalah ini. Hanya saja saya selalu katakan bahwa persoalan politisasi atau persoalan politik hukum di Papua yang berkaitan dengan Bapak Gubernur Lukas NMB, yang kalau kita tarik berkaitan dengan Pak Paulus, saya kira semua publik tahu di Papua ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga saya katakan kepada pengacara itu melalui teman-teman pers, baca dulu ini, karena saya bicara atas nama referensi ini. Ini ditulis oleh saksi hidup Pak Gubernur Papua selama dia mendampingi beliau. Jadi saya bicara itu referensinya buku. Ini bukan opini saya. Dan perlu kalian tahu, tadi di depan Komnas HAM saya mengkonfirmasi lagi. Bapak, waktu Bapak ketemu ini apa permintaan mereka? Apa yang saya ngomong sama? Terus yang pertemuan yang terakhir Bapak, yang Desember dengan Pak Tito, sama, menyebut nama satu orang. Ya. Jadi kalau teman-teman mau somasi saya itu hak hukumnya mereka, tapi saya mengingatkan bahwa baca buku ini. Ya, saya tidak sedang memfitnah, mencemarkan nama baik orang. Saya hanya menjelaskan fakta-fakta politik yang saya temukan, baik dari referensi ini, baik dari keterangan Bapak Gubernur sendiri, maupun pengalaman hidup saya mendampingi beliau sebagai penasihat hukum.
Sebelumnya, Roy Rening dalam pernyataannya ke sejumlah media menyeret nama Paulus Waterpau. Paulus tidak terima dengan tuduhan tersebut dan meminta Roy memberikan klarifikasi 2x24 jam. Bila tidak, Paulus akan membawa masalah ini ke ranah hukum karena telah mencemarkan nama baiknya. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Merauke mewajibkan seluruh pedagang di pasar untuk membayar denda bagi yang belum membayar. Stiker retribusi tersebut ditempel petugas Pemkab di seluruh sudut pasar. Pedagang yang baru saja membuka lapak terkejut dengan pengumuman ini. Mereka berharap Pemda memberikan keringanan karena para pedagang di pasar masih kesulitan meraup keuntungan akibat pasar yang sepi terimbas COVID-19. Bahkan banyak pedagang terpaksa menutup kios karena tidak ada pembeli. Sebagai pemakai kios ya memang wajib bayar. Cuma kan ada beberapa tanggapan dari Bupati untuk keringanan dalam hal mungkin masalah denda-dendanya itu tidak dibayarkan, hanya yang pokoknya saja. Tapi kalau setelah ada istilah pemutihan dendanya dan kemudian masih ada tagihan denda, itu memang agak memberatkan dalam kalau situasi yang boleh dikata selama hampir 2 tahun itu kan tunggakan banyak waktu COVID adanya ya. Corona. Ya seperti begitu. Jadi apa harapan Anda sebagai pedagang di pasar ini? Kalau harapan saya itu yang kalau secara pribadi ya, kalau untuk pembayarannya memang wajib bayar, cuma yang untuk masalah denda-dendanya ya kalau bisa dihapuskan. Ada keringanan ya? Ya ada keringanan kalau masalah dendanya, yang penting yang pokoknya saja, yang istilahnya 37.000 per meter persegi, itu saja yang dibayarkan, itu mungkin ada keringanannya di situ. Tapi kalau dengan denda, kena hitungan saya kalau denda yang lama itu sekitar 200.000 per bulan kurang lebih. Itu kurang lebih per bulan 200.000 ya. Untuk yang lama-lama. Gitu. Kalau itu yang dihilangkan yang pokoknya saja tanpa denda, mungkin di situ saya rasa bisa pedagang bisa mengusahakan untuk membayarnya. Baik. Karena memang itu kewajiban. Karena memang tempat kita pakai. Sebagian besar pedagang berharap Pemda juga menghapus denda tahun 2020 dan 2021. Mereka menilai denda tersebut sangat tinggi dan memberatkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.